alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Musli. Saya pengurus pondok pesantren Al Asia. Di video kali ini saya akan coba untuk memaparkan profil pondok pesantren Al Asia. Berikut adalah profil pondok pesantren Al Asia selengkapnya. Pondok Pesantren Nurul Asia berdiri pada tahun 2015 di atas tanah seluas 1000 meter persegi yang beralamat di Jalan Karang Tengah, Cirende, kilometer 5, Kampung Bojongkong Hilir, RT 4, RW 10, Desa Girijaya, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, kode pos 43356. Pondok Pesantren Nurul Asia dipimpin oleh Bapak Ustadz Maksum. Nurul Asia memiliki santri sebanyak 119 santri, 50 santri di pondok pesantren, 30 memukim, 20 pulang atau ngaji hanya di jam malam, 40 santri di cabang, lokasinya di Majelis Kampung Kebon Kai, 29 santri di cabang kedua yang lokasinya di Majelis Kampung Tugu. Program pengajian yang diajarkan dalam setiap harinya adalah pengajian kitab kuning. Pondok Pesantren Nurul Asia memiliki usaha yang bergerak di bidang kerajinan tangan, yaitu membuat layang-layang. Layang-layang merupakan salah satu kerajinan tangan yang sangat mudah untuk dibuat. Selain bahan-bahan yang mudah ditemukan, layang-layang juga sangat digemari oleh semua kalangan, baik anak-anak, dewasa, laki-laki, perempuan, kelas bawah, kelas menengah, ataupun kelas atas. Mengingat dengan melihat posisi tempat tinggal kita yang boleh dikatakan berada di perkampungan dan angin pun masih kerasa sangat besar, layang-layang ini cocok untuk dimainkan di perkampungan kami. Maka dari itu, Pondok Pesantren Nurul Asia berinisiatif untuk membuka peluang usaha untuk para santri dengan tujuan mengisi kegiatan kosong agar lebih bermanfaat. Berawal dari coba-coba para santri membuat layangan, dari mulai mencari bahan, sampai langsung dibuat, dan sampai langsung dimainkan. Dan makin banyak yang ingin mencoba membuat sampai tetangga masyarakat lingkungan pesantren pun penasaran ingin membuatnya. Sehingga pengurus pesantren dan pimpinan pondok pesantren memberanikan diri untuk membuka peluang usaha baru, yaitu membuat kerajinan layang-layang yang alhamdulillah sudah berjalan 1 tahun sampai saat ini. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan seputar ulasan profil pondok pesantren dan usaha pada pondok pesantren Nurul Asia. Semoga bisa menjadikan salah satu pelengkap untuk mengikuti kegiatan pokok 2021 One Pesantren One Product. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.